Di sini pertama kali saya daftar langsung mendapatkan limit, yaitu untuk tenor 3 bulan 1.500, ada juga tenor yang 1 bulan yaitu 1.500. Limit ini bisa kita gunakan untuk mengkredit handphone ataupun barang yang lainnya. Dan limit ini sebenarnya bisa ditaikkan hingga 15 juta dan di sini juga kita bisa langsung cairkan rekening kita. Nah, di aplikasi Maucash ini saya bakal tutorialin cara mendaftarnya agar proses pendaftaran bisa langsung disetujui. Oke, langkah-langkahnya gimana? Silahkan kalian simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kalian lanjut menonton video ini, alangkah senangnya jika kalian like video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Untuk aplikasinya kalian bisa pergi ke Play Store, setelah itu kalian install dan kemudian kalian buka. Di bagian menu seperti ini silahkan kalian masukkan nomor handphone kalian yang aktif dan usahakan nomor handphone tersebut terdaftar di aplikasi WhatsApp. Pastikan Anda sudah memiliki WhatsApp untuk mendapatkan kode OTP, teman-teman, karena di sini kita harus mendapatkan kode OTP melalui WhatsApp dan kita langsung saja klik di bagian saya mengerti. Maka kita langsung dideret ke aplikasi WhatsApp untuk mendapatkan kode OTP. Halo, saya ingin mengetahui kode verifikasi Maucash saya. Kalian klik saja kirim. Dan di sini kita langsung mendapatkan balasan secara otomatis dan kita catat saja kode OTP-nya. Dan langsung kita kembali ke aplikasi Maucash dan kode OTP tersebut kita masukkan di sini. Syarat dan ketentuan Maucash silahkan kalian baca terlebih dahulu atau langsung saja kalian klik di bagian lanjut. Nah, di sini kita langsung bisa masuk ke menu aplikasi Maucash, yaitu limit hingga 15 juta. Langsung saja di sini kita ajukan limit. Agar pendaftaran kita disetujui, pastikan kita mengikuti instruksi dari aplikasi Maucash, di mana di sini gunakan EKTP, foto EKTP terletak dalam bingkai, dan foto EKTP Anda jelas dan dapat dibaca. Kemudian langsung saja kita klik mulai foto KTP. Maka kita langsung diarahkan ke kamera dan kalian langsung saja jepret. Di bagian sini kalian silakan isi alamat rumah kalian apakah sesuai KTP, kemudian kalian juga isi RT RW dan juga kalian bisa samakan dengan KTP. Untuk proses persetujuan agar lebih cepat, silakan kalian teliti untuk mengisi alamat kalian. Setelah itu kalian klik di bagian simpan. Ketika kalian menulis alamat email, silahkan pastikan alamat email tersebut sudah benar. Jika sudah benar, silahkan kalian klik aja sudah benar. Nah, oke, di bagian pengisian pekerjaan ini silahkan kalian sesuaikan saja layaknya kalian bekerja di pabrik ya. Oke, setelah itu kalian klik saja simpan. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh mengisi kontak darurat, ada dua teman-teman. Usahakan di sini mengisi dengan kontak darurat dengan nomor handphone yang aktif yang terdaftar di aplikasi WhatsApp, karena nanti untuk proses verifikasi si kontak darurat tersebut akan dihubungi melalui WhatsApp. Nah, jadi kalian bisa informasikan terlebih dahulu dengan nomor kontak darurat kalian, entah itu keluarga ataupun teman, bahwa nanti dari pihak aplikasi Maucash akan menghubungi melalui WhatsApp, tinggal jawab iya saja. Nah, setelah semuanya terisi, maka kita di sini harus pengenalan wajah. Nanti kalian klik saja di bagian lanjutkan. Dan kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, maka kalian luruskan saja kotak tersebut dengan wajah kalian. Dan jika wajah terlihat jelas, maka di sini bakalan berhasil dan kita klik saja di bagian lanjut. Oke, langkah yang terakhir di sini konfirmasi, yaitu informasi apakah sudah mengisi dengan benar. Jika sudah benar, langsung saja klik di bagian selesai. Oke, tampilan seperti ini, pengajuan dikirim. Pengajuan Anda berhasil dikirim, kami sedang memproses aplikasi Anda. Harap bersabar dan kami akan segera menghubungi Anda. Kalian klik saja di bagian tutup. Nah, di sini kita ke beranda bahwa pengajuan dalam proses verifikasi. Yang pertama, pihak Maucash mengecek data kita terlebih dahulu yang sudah kita kirim. Dan setelah itu bakal menghubungi kontak darurat melalui WhatsApp. Dari itu silahkan pastikan nomor kontak darurat tadi
terhubung atau terdaftar di aplikasi WhatsApp dan bilang terlebih dahulu bahwa pihak Maukes bakalan menghubungi untuk verifikasi, tinggal jawab iya-iya saja, oke? Dan oke, akhirnya di sini saya mendapatkan limit 1.500.000 dengan tenor 3 bulan dan tenor 30 hari mendapatkan limit 1.500.000 bisa ditaikkan hingga 15 juta dan bisa langsung ditarik ke rekening kita dalam jangka tenor 61 hari. Nah, untuk review lebih lengkapnya silahkan kalian simak video nanti yang bakalan saya bahas lagi. Semoga video ini menginformasikan, jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.